Channel YouTube gue itu Hendrawan ya, mah bro. Oke, Hendrawan ya, coy. Oke. Jadi seperti yang kalian lihat di judul, di video kali ini gue bakal nyobain mobil gacha ya, main mobil mahal, mobil Inferno anjay. Coba kita lihat mobilnya, kurang gede nih suaranya. Nah, jadi Inferno ya, mah lihat. Oh, anjay mabar. Jadi ini akun anu ya, akun member VQ ya, anjay mabar. Gue minjem akunnya, akun VQ Breakphone ya, coba kita lihat. Nah, jadi itu mohon maaf ya main kalau ada suara tak 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 tak, jadi ada gitulah. Pokoknya maklumi aja nih gue ngomongnya agak gede. Jadi akun si Breakfast, jadi silakan subscribe channelnya, ada juga kita minjem akunnya. Linknya ada di deskripsi ya, bro. Nih gue bakal nyobain mobilnya gimana-gimana ya, men. Habis itu kemarin mobilnya di Tiasur ya, kalau nggak salah. Kita buka dulu. Mana sih, di workshop ya. Nah, ini mobilnya, men. Ya udah semua komplit lah, kita udah permanen lah. Jadi kita bakal nyobain mobilnya gimana-gimana. Jadi gue belum pernah nyobain sekalipun ya, men. Jadi kita bakal cobain gimana tentang mobilnya, apakah bagus atau gimana-gimana. Pokoknya kita langsung aja cobain, kita lihat dulu. Kita ke garasi, apakah udah full mood. Wow, udah full mood, belum. Gila, turbinnya anjay. Banyak kali ya, tapi dia milih yang ini. Ah bukan, nih turbinnya. Mantap sih, udah full mood ya ininya. Banyak anjir moodnya. Pokoknya langsung saja kita bakal cobain ya. Astaga, baterai habis. Kuy aja lah. Habis itu kita lihat. Ya Allah, jaringan mati nih. Astaga. Woi, 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 mati. Aduh, aduh parah. Nah, udah bisa. Jadi kita bakal nyobain mobil Inferno-nya ya, men. Kita cobain dulu di main biasa ya, kita coba. Dan ini petnya pet kuda, anjay mabar. Salah lagi kan. Aduh, kurang dong kebuka. Mana sih training? Kita cobain dulu gimana mobilnya ya, men. Oke, mungkin langsung saja dah. Kita di tips teknik, kita dicoba di sini. Gue belum pernah nyoba sekalipun ya, men. Jadi gue nggak tahu mobil mahal gimana ya. Iya, yeah. Soalnya gue biasa pakai odong-odong gitu, mobil gue nggak ada yang bagus. Yeah. Duh, aduh. Duh, aduh, anjay mabar. Jadi CWW bos, selamat datang di camp. Oke, nyam-nyam aja teh. Kita lihat dulu kecepatan biasanya. Ini udah full mood ya, men. 199, anjay mabar. Wow. Wow, agak berat sih kayak flash ya. Ya agak berat nih. Agak berat, men. Aduh, aduh, ini kalian lihat akunnya sedang dimainin orangnya atau nggak tahu. Allah. Aduh, aduh. Jadi mobilnya menurut gue, kita tes dulu ini lockout, login. Jadi menurut gue mobilnya agak berat sih ya. Berat gimana ya, agak berat gitu sih. Tapi gak tahu sih, kita bakal coba langsung ya. Mana sih, kita login lagi. Oke, tunggu saja. Nah, oke, jadi langsung aja. Kita tadi udah nyobain menurut dikit-dikit. Gue gak tahu itu maksimalnya berapa kecepatannya, soalnya ntar gak pasti gitu, men. Sorry, itu ada suara tak. Anjay mabar, jadi nggak apa-apa ya, men, nggak apa-apa. Ini suara gue pasti kenceng kok, tetap kedengeran. Oke, jadi langsung saja kita bakal nyobain di main rank ya. Kita buang saja ranknya. Jangan di, jangan, ranknya udah legend. Kasian dia. Kita cobain di main quick race aja ya. Kita undang siapa-siapa yang on ya. Anjay mabar, rank 28. Ayo sini masuk sini, di klub aja kita undang ya, biar nggak anu. Ini yang aktif cuma berdua anjir, astaga. Kita lihat dulu. Ya Allah tolong, itu suara tok 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 tok. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini suara gua. Oke, oke, lanjut lanjut. Suara gua tetap kenceng. Oke, enggak apa-apa, lanjut lanjut lah. Baik. Abaikan lah. Oke, pokoknya kita bakal nyobain. Jadi mohon maaf ya ini sekali, so, mohon maaf kalau suaranya agak gitu. Langsung aja kita coba di quick race main biasa ya. Mohon maaf ya, men. Maklumi saja, itu temen gue kok ketawa gitu. Gak apa-apa dah, lanjut lagi lah. Kita nyobain mobilnya. Tadi gue udah nyobain agak berat gitu, kayak mobil flash ya. Tapi kita gak tahu kelanjutannya gimana. Kita lihat kita ketemu siapa. Gak ada, ketemu Nguyen ya. Oke, okay. Nah, itu temen gue kok masih ketawa gitu, gue bingung. Anda kenapa ketawa Anda? Enggak apa-apa, bang.
Oke, jadi lanjut saja ya. Gini nih, makanya gue kalau pakai basecamp pasti gini, men. Oke, ada pakai mobil sabun dong. Wanjay, kita mobil itu mobil hit top. Tutup kalah sama Glorious Like. Iya, terstylistnya. Gue gak tau ya bagus atau enggak. Semoga bagus aja. Gue tadi nyobainnya kayak flash sih menurut gue. Menurut gue, men. Kegedean nih. Waduh, rusuh kali ya. Oke, jadi gue fokus sesekali fokus ya biar jago. Advance-nya juga enak dapat no boost-nya ya, tapi gue nggak terbiasa gitu main sama mobilnya. Itu ada tambahan apa tuh? Itu dari statistiknya atau gimana sih atau pet-nya ya? Gue nggak tahu ya. Oh, itu yang dari pet yang biru tuh dari pet kayaknya. Gue nggak bisa main ini yang shortcut ngambil boost di sini nggak bisa, anjir. Soalnya gue noob ya. Segini amat mobil Glorious Lake, tolong anda mobil Glorious Lake, kesel ya. Ya Allah, keterusan lagi, ya Allah. Pokoknya gitu ya, men. Ini mobil Glorious Lake-nya rusuh sekali ya. Yang gak apa-apa, bukan rusuh, tapi sayang noob juga ya. Iya, mobil mahal mah bagus mulu, terlalu bagus pasti. Yang gak bagus tuh sayangnya gak bisa main, iya. Iya. Menurut gua sih, berat mobilnya ya, gitu aja sih menurut gua. Tapi nggak tahu ini moodnya gimana dia ya. Tapi ini agak berat, gue nggak tahu ya. Menurut gue agak berat sih dia. Mungkin dia suka yang berat-berat, iya. Yeah. Pokoknya kalian tolong bantu subscribe channelnya aja ya. Soalnya saya pinjam akunnya, iya. Yeah. Wow, itu ternyata ada tambahan skillnya. Gue nggak tahu, gue lupa tadi, anjir. Ini gue nggak fokus main karena ada tak bunyi. Ada bunyi apa tuh, nggak tahu aing. Finish lah, please lah, please lah. 3, 2, 1. Woi, bisa finish. Wih, temen finish. Biasanya enggak pernah. Kok juara 3? Biasanya enggak pernah finish gitu, tapi sekarang alhamdulillah bisa finish. Jadi mungkin kita ngapain lagi ya? Mobilnya menurut gua sih berat aja, mendingan kalian cobain aja sendiri caranya. Caranya gimana? Ya beli diamond. Iya. Yeah. Enggak bisa, men. Menurut gua sih kalau dari gua ya mobilnya itu agak sama aja kayak flash ya. Kalau kalian anu mendingan cobain flash aja kan. Gacanya pakai voucher, siapa tahu kalian dapat. Agak berat gitu sih. Coba kita lihat statistiknya gimana sih, gua enggak lihat juga tadi. Tapi mobil iya, lagi. Tapi tetap aja mobil paling enak, tahu enggak apa? Apa kalian tahu? Tidak. Mobil paling enak nih, gua kasih tahu. Berapa ayo? Odong-odong. Iya. Yeah. Coba kita lihat dulu statistiknya gimana ya. Ya. Mana sih? Inferno namanya bagus sih ya. Selama 10 detik setiap drift kamu memiliki kesempatan 15% untuk mendapatkan tambahan 0,2 liter dinos nitro. Oh, nitro dan mini boost ternyata ya, men. Gue pengen, tapi enggak pengen sih. Gue tetap aja setia sama odong-odong. Udah. Kita lanjut lagi, mungkin kita bakal ngapain? Kita udah nyobain di situ tadi, mungkin kita kali ini kita cobain sekali lagi, kita coba main di City 11, oke. Hehehe. Nyobain juga di City 11 padahal saya enggak bisa main. Iya, enggak apa-apa lah. Cobain aja lah. Kan Hendrawan gitu, anjay mabar. Langsung aja. City 11 mana? Siapa City 11? Apakah masih Kera? Kera masih abadi di City 11 ya? Mana sih City 11? City 11 ya, bukan Mirror. Oh, udah enggak Kera anjir. Oh, akhirnya Kera tersingkirkan ya oleh Ujang. Oh iya. IWP Skies ini gue pengen nih. Bordernya, border yang limited gitu, khusus yang player turnamen kemarin yang bisa dapat anjir. Gue juga pengen, bentar ganti dulu. Woi. Oke, lanjut. Kita coba di C11 ya. Gue coba khusus. Wah, berat ya, men. Kayak mobil apa tuh? Mobil flash. Tapi itu ada tambahan namanya tadi. Tapi gak enak sih advance-nya ya kalau itu ada tambahan anunya tuh. Ya Allah, nabrak pak Rere. Anjay mabar. Jadi gitu ya mobilnya. Menurut gua sih ya gitu ya. Tapi kalau mobilnya bagus, kalau skillnya gitu-gitu aja ya, sama kayak gua ya. Ya percuma mobil bagus kalau skillnya kayak gua. Ya makanya mending kita pakai odong-odong aja. Ya Allah, nabrak kan. Gini men, gue tuh main gak fokus gitu main kalau sambil ngomong. Coba kita cobain gak ngomong ya gue ya.
tetap aja nggak fokus. Iya. Yeah. Lanjut. Kita mulai dari sini, oke? Baru mulai mau fokus masih aja kayak gini anjir. Tolong, tolong ini gimana saya biar jago? Tolong ajarin saya pro player. Please ajarin saya. Masa enggak dapet sih? Lah, aku ambil cewek mulu ya gue ya. Ya Allah, nyangkut kan. Gak fokus gue main-main, men. Beneran ya. Gue agak kurang suka sih mobil-mobil berat gini. Beratnya tuh kayak berlebihan gitu. Gak kayak Razor. Menurut gue lebih enak Razor sih. Tapi tetap aja sih, mobil Razor tuh ya mobil gitu. Nyangkut kan. Gimana sih gue ini, bingung ya gue ya sama diri gue sendiri. Pokoknya mobilnya berat sih menurut gue, itu aja sih ya yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Soalnya gue gak bisa main review-review mobil, takutnya salah gitu. Soalnya kan gue cuman player noob ya, gak bisa main ya. Gue cuman bisa nyobain mobil, bikin konten yang gak jelas. Tapi kalian masih aja mau nonton gitu, gue bingung. Pokoknya segitu ya mobilnya. Ya sih, mobilnya ada tambahan apa tadi nitro setiap 15 detik atau 10 detik. Pokoknya mobilnya segitu aja menurut gua. Tapi bagus ya mobil Atu, pasti bagus. Mau gimana pun mobil mobil gacha pasti selalu bagus. Tapi ada yang satu yang bikin gak bagus. Duitnya. Yeah. Jadi ya gitu ya, mendingan kita pakai mobil Crimson aja. Season 1 Speedpass kan permanen agak murah itu harganya kan. Nah, abis itu season 2 nih mobil apa namanya? Dreadnought lagi. Dracula. Nah, Dracula men. Jadi mobil itu aja sih bagusnya menurut gua sih. Tapi kita enggak tahu. Coba kita lihat mobil Dracula dulu, mobil Speedpass. Jadi silakan kalian beli ya mumpung murah gitu main Speedpass. Daripada mobil yang mahal ini berjuta-juta, kita enggak tahu dapat atau enggak. Tapi Inferno ini pasti dapat, soalnya kayak ada mobil cam, mobil kayak Pet Skyhound gitu gacanya men. Jadi kayak ada apa sih itu yang gitu-gitu lah, ada itu sampai 10 kali kalau enggak salah. Coba kita cek anunya. Mobil si Dracula nih. Ini mobil dari Speedpass season 2 ya. Pokoknya bagus lah. Nitro tank juga sih rata-rata sekarang. Agak bagus sih, gue suka sih bodinya. Mantap. Tapi tetap aja gue suka odong-odong. Iya. Yeah. Jadi mungkin mungkin segitu aja dulu videonya tentang nyobain mobil apa namanya nih? Inferno. Jadi menurut kalian gimana? Kalau kalian suka di like aja, kalau enggak suka ya di dislike. Dan jangan lupa komen, silakan konten speed drifters apa selanjutnya. Ini kan gue udah nyobain mobil Inferno. Mungkin video selanjutnya gue bakal nyobain Dracula, tapi enggak tahu. Tunggu aja dah. Oke dah. Menurut saya sih mending cobain plus dulu. Kalau udah nyobain plus kan soalnya gacanya gratis men, enggak gratis pakai voucher gitu. Coba kita lihat ya. Voucher di ini gift bukan supply. Ini gift bener nih. Jadi pakai voucher bisa ya men tuh. Mendingan cobain sini dulu. Wah, itu belas. Habis itu menurut gua sih mendingan kalian beli speed pass aja men. Soalnya kan harganya murah gitu, di bawah 100 ada ya. Iya, di bawah 100 daripada beli yang ini yang berjuta-juta. Mendingan beli yang dibuat 100 saja pasti dapat itu. Kalau kalian tinggal nyelesain misi-misi pasti dapat mobil permanen kok. Menurut gua mendingan mobil Speedpass dah. Oke dah. Karena lebih murah. Ye. Yeah. Tapi kalau kalian banyak uang, ya silakan. Saya tidak melarang ya. Soalnya saya enggak punya diamond, jadi makanya saya gitu. Pokoknya mungkin segitu aja lebih videonya. Udahlah, gua terlalu banyak ngomong ini. Pokoknya udah, oke, okay. Pokoknya kalau kalian suka jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe sama bro, oke, di subscribe ya coy, oke, okay? Jangan lupa subscribe channel nih, Breakpoints ya, soalnya dia telah menjamin akun, ya, yeah, oke, okay dah, bye-bye.